terletak di Jalan Raya Ranai Tanjung. Kondisi Balai Benih Pembibitan Ikan di Kabupaten Natuna di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna ini sangat memprihatinkan. Dengan luas lebih kurang 12.575 meter persegi, Balai Benih Ikan Pantai ini tidak berfungsi secara maksimal. Kondisinya nampak rusak di sana sini. Thank you.
Ini adalah kawasan pemenihan Balai Benih di Natuna. Balai Benih Ikan maksudnya, milik Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna. Yang statusnya kita tidak tahu apakah ini milik provinsi atau kabupaten. Cukup luas. Kemudian ini ada perumahan di bagian belakang, ada 1, 2, 3, 4, 5 unit. Kemudian karyawan.